Hai semua, selamat datang ke channel Koko Cik. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Tak sangka masak sedap, diamkan diri saat dikecam. Rupa-rupanya Ira Kaza asah bakat memasak sotong tumis. Para isteri harus tahu dan mempunyai ilmu tentang cara pikat hati suami. Barulah suami sejuk saja mata dan hati bila memandang. Antara senjata tajam yang sering digunakan para isteri adalah dengan memasak. Berbahas soal itu, baru-baru ni kecoh di media sosial usikan nakal warganet apabila isteri kedua pengarah sensasi Syamsu Yusof iaitu Ira Kaza dipuji bahawa pandai masak. Meskipun dirinya terima kritikan dan kecaman yang hebat daripada netizen di media sosial, namun sehingga kini isteri kedua pengarah sensasi Syamsu Yusof iaitu Ira Kaza masih mendiamkan diri tanpa memberi kenyataan susulan kontroversi perkahwinannya di Thailand. Malah sejak akhir-akhir ini, Ira juga sudah tidak aktif di media sosial dalam memuat naik sebarang hantaran di mana-mana platform supaya tidak mengeruhkan lagi keadaan terhadap apa yang berlaku. Namun begitu, menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik oleh kakaknya, Yasmin Kaza di IG Story. Dia tidak menyangka masakan sotong tumis adiknya begitu sedap untuk dijamah. Tak sangka sedapnya Ira Kaza masak, ujarnya ringkas. Meskipun Ira terus menyepi tanpa sebarang berita, namun kita dapat mengetahui serba sedikit perkembangannya melalui adik-beradik di media sosial. Terdahulu, mahkamah telah membenarkan pelakon Puteri Sarah memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap madunya Ira Kaza, kakaknya Yasmin dan bapanya Kaza Rudin Saisi. Difahamkan juga tindakan tersebut diambil susulan keluarga Ira Kaza telah melanggar perintah ejansi yang dikeluarkan pada Julai tahun lalu. Perintah ejansi dilakukan berhubung dengan tuntutan saman yang difailkan oleh Puteri Sarah terhadap Ira Kaza yang telah mengganggu ketenteraman rumah tangganya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, stiker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.